Oke okay guys, welcome back to my channel Edwano Vlog guys. Jadi sekarang ini aku mau owning the shop guys. Ya dari dulu pancingnya yang bagus gimana? Soalnya yang kemarin tuh banyak yang rusak guys. Terus itu juga ada lure. Lurnya dari mulai harga 7 ringgit 90 sampai yang termurah 4 ringgit 80. Bagi kalian semua yang tahu boleh komen di bawah guys, lure yang bagus itu yang gimana. Murah betul. Di sini juga ada joran. My concept. Harganya 143 guys. Ini kalau dirupiahin sekitar 1,5 juta. Ini dengan kepanjangan berapa? Line. Dengan berbagai merek guys. Ini panjangnya sekitar 2 meteran. Semua mainnya Fuji guys, banyak kan Fuji, Fuji guys, Fuji guys. Di sini juga ada line dengan berbagai merek guys. Ini dia. Wah ini ada. Ini pelampungnya harga 1 ringgit 50 sen. Merah putih guys. Nah ini lurnya panjang-panjang guys. Ini laut, aslinya di laut pakai ini. Kalau ini cocoknya buat apa guys? Boleh komen di bawah nanti. Saking banyaknya bingung. Oke guys, kita sambung nanti di rumah guys. Oke guys, sekarang aku sampai rumah. Dan sekarang saatnya aku mau unboxing dulu guys. Yang tadi aku ke toko mau buat beli alat-alat pancing. Dan yang aku butuhkan memang ini guys. Jadi kemarin itu hilang, rusak. Terus aku tadi beli yang mereknya ini guys. Kalian bisa lihat sendiri, Fire Foam Flood dengan harga $130. Ini dia guys. Jadi ini berukuran 40 mm. Ada tiga pieces. Nah, ini bahan jadi sponge yang keras guys. Dan yang terakhir aku beli ini guys. Ini dia.
Jadi selama ini kan aku belum pernah pakai lure, guys. Belum pernah pakai popping. Jadi aku mau nanti kalau mancing aku mau coba pakai soft rock, bukan soft rock ya. Soalnya ini hard, guys. Bukan yang soft rock. Soalnya ini berbahannya agak keras, coba aku buka ya ini. Ini dengan merek Hi-Tech Froggy, guys. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini, buram. Kalian bisa sendiri seperti ini. Untuk teksturnya sendiri ini keras, guys. Ini seperti ini dia. Teksturnya keras sekali, guys. Kenapa aku tidak beli yang soft rock? Karena aku mau coba dulu, guys. Yang hard rock ini seperti apa? Terus nanti kalau misalkan ini tidak membuahkan hasil, mungkin aku nanti akan beli yang soft rocknya, guys. Dan yang di depannya ada spinning. Ini terbuat dari aluminium. Terus ada pengailnya juga. Terus sama ada Pangeran Kodok, guys. Nah, Pangeran Kodok. Terus yang di mata pancingnya ada dua, guys. Kalau yang biasanya kan ada tiga, ini ada dua. Ini seperti ini, guys. Untuk uji cobanya di lain kesempatan ya, guys. Nanti aku mau coba ini, aku mau casting mendapatkan hasil atau tidak. Ya, semoga aja nanti ada poin lah supaya aku dapat. Terus kalau kalian yang melihat video ini, kalau mau berkomentar silahkan berkomentar. Yang pastinya kalau misalkan nanti ada kesan-kesan yang bisa aku praktekin, nanti aku praktekin dari kalian semua, guys. Jadi dukungan kalian semua itu sangat bermanfaat sekali bagiku. Jadi mungkin seperti ini aja dulu, guys, unboxingku hari ini. Jadi aku akhiri, guys. Oke ya. Sekian dulu video gue hari ini. Sekian dulu dari Mr. Kodok. Aku akhiri. Salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas, gas, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.